saya mau Anda bertiga pikirkan first kiss-nya kali. Kamu cium Kenny? No. Kamu cium Kenny? Ya. No. Dan stop kirimin saya salah satu alfabetnya, hurufnya. Menurut saya, biarkan imajinasinya bermain sendiri. Dan sekarang buka matanya. Selamat selfie. Ih, kok ikut-ikutan sih? Pemirsa, sekarang saya berada di salah satu gedung perkantoran di Jakarta. Dan di gedung ini, saya akan bereksperimen menggunakan ciuman pertama dan memori yang diciptakan oleh ciuman pertama itu. Ikuti saya. PKH hari ini jam berapa sih? PKH tuh? Iya, setengah 2. Habis lansi yang biasanya. Hi everyone, excuse me. Boleh minta waktunya 5 menit, 10 menit? Boleh. Boleh, oke. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Saya ingin mencoba eksperimen mengenai memori. Pas lagi ngobrol-ngobrol di depan, Mas Rami datang. Dia ngajak kita eksperimen mengingat memori. Sebelumnya, your name is? Reina. Reina dan? Rizka. Rizka. Indi. Anyway, saya mau Anda bertiga pikirkan first kiss-nya kali. Tapi bukan poster Backstreet Boys di kamar. Bukan. Ya. Bukan papanya yang dicium, bukan. Bukan teddy bear yang diciumin, bukan. Beneran manusia yang dicium, ya? Ada ya? Yang orang lain nggak mungkin tahu kan? Nggak mungkin back-back. Dan bukan cium pipi. Cium bibir. Sudah? Pikirin orang tersebut. Pikirin namanya. Sudah? Pakai kartu nama. Reina. Buat kamu, and you are Indi. Rizka. Rizka, Indi. Oh, oke. Ini buat Rizka, ini buat Indi. Tulisin, tapi jangan sampai orang di sebelahnya tahu. Kita semua bertiga disuruh nulis nama first kiss-nya di kartu nama. Sudah dilipat? Sudah. Nah, sekarang ini jadi asisten saya yang cantik hari ini. Kumpulin 2 kertas punya temennya. Oke, sudah? Ya. Sudah. Masukin saku belakang saya. Sudah? Sudah. Oke. 3 informasi, 3 memori, jangan bereaksi. Katanya manusia bohong average 5-10 kali per hari. Dan wanita lebih susah untuk dideteksi bohongnya. Nah, hari ini saya akan melakukan sesuatu yang luar biasa yang belum pernah dicoba oleh pria manapun, yaitu mendeteksi kebohongan wanita. Jangan bereaksi. Nanti saya sebutin namanya. Kalian usahakan sepoker face mungkin dan jangan bereaksi. Bilang enggak gitu, enggak gitu. Walaupun dia bilang enggak, bilang enggaknya bener-bener bohong. Oke, denial aja. Denial. Nah, enggak, okay. Bukan enggak. Ya, oke. Okay. Saya sebutin namanya ya. Oke, okay. Lihat saya. Kamu cium Kenny. Oke, kamu cium Kenny? Enggak, no. No. Kamu cium Kenny? Enggak, no. Susah sih, bawaannya tuh kalau menamai keluar tuh kayak... Kamu cium Kenny? Enggak. Nah, kalau kamu jago banget bohongnya, untung saya bukan pacarnya ya. Oke, kamu cium Kenny? Menurut saya ini ciuman pertama kamu, betul ya? Ken, ya. Oke. Nah, untungnya pas dikeluarin nggak langsung nanya ke aku kan, nanya ke sana dulu. Jadi kayak udah sempet gitu. Cuma tetap ketebak. Ya udah. Oke, berarti tinggal 2 kan? Oke, ini. Jangan bereaksi ya. Sekarang ucapkan saja saya cium namanya. Misalnya yang ditulis di sini Romi, saya cium Romi gitu ya. Dari reaksinya saya akan coba lihat siapa yang betul-betul mencium orang ini, oke? Tapi jangan, don't give it away ya. Walaupun ini tulisan kalian, jangan bereaksi, jangan manggut-manggut gitu ya. Jangan nunjukin ekspresinya gitu. Usahakan sekuat mungkin ya. Oke, sebutin. Saya cium Riza. Sebutin. Saya cium Riza. Lagi? Saya cium Riza. Lagi? Saya cium Riza. Tadi kayak mau, aduh, pasti nggak bisa nebak, udah kayak bohong pakai mata. Enggak, ini pasti nih. Berarti melalui proses eliminasi yang terakhir di kantong saya pasti punya kamu kan? Yes, oke. Okay. Pikirin scene-nya ya, definitely bukan pagi hari kan, karena situasinya saya rasain a little bit dark menjelang evening, bahkan menjelang sudah malam. Dan momen ini momen spesial ya, betul. Seperti first date atau saat pertama kali diajak keluar sama cowok ini, momen spesial seperti itu ya, betul ya. Kenapa saya ngerasain ada seragam? Oke, berhubungan dengan sekolah, iya kan? Tapi lihat blushing mukanya. Oke, berhubungan dengan scene ada di sekolah. Begitu dia mulai nebak lagi, scene-nya agak dark dan berhubungan dengan pulang sekolah sengaja, akan, ah iya nih, kayak mulai bener nih gitu. Di situ kamu baru masuk gitu, tapi orang ini lebih tua dari kamu. No, tapi sosoknya lebih tua dari kamu, lebih tinggi dari kamu ya. Ya, oke, nggak ketebak. Udah bersenang tuh nggak ketebak. Oke, tapi orang ini lebih cuddly kind of person gitu, yang huggy kind of person yang enak dipeluk. Itu kenapa saya dapetin image orang lebih tua dari kamu, walaupun bukan orang tua ya. Oke, masih keep in touch dengan orang ini? Enggak. Tapi bisa ditelepon? Enggak. Nggak bisa. Udah ada physical distance. Berarti orang ini sudah nggak di sini dulu? Nggak tahu ya. Ada Facebooknya? Ada. Tapi nggak punya nomor telepon? Enggak. Nggak punya ya? Orangnya pakai kacamata? Enggak. Enggak ya? Terakhir berarti udah lebih dari 5 tahun? Sangat-sangat lebih. Sangat-sangat lebih dari 5 tahun ya. Saya mau nulis tapi nggak enak. Fokusin ya namanya di sini. Diacak-acak namanya. Bayangin ada papan tulis di sini. Diacak-acak. Dan stop, kirimin saya salah satu alfabetnya, hurufnya. Sudah. Y. Terus pas dia mulai minta aku untuk nyebutin alfabetnya, huruf-hurufnya, aku mulai, iya bener. Kalau nggak ada huruf vokal nggak bisa jadi nama kan? Oke, A, I, U, E, O, A, U. Oh ada A. Lihatnya lagi, A, I, U, E, O, E, I. U. Kamu senyum di U, ada U-nya ya. Asisten saya yang cantik, boleh pinjam tangannya. Menurut saya, nanti ini bisa benar bisa salah ya. Anyway, itu namanya seru.